what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Mengenal lebih dekat perbedaan Wuling Air EV Lite dan Seres E1 di pasar kendaraan listrik ekonomis. Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2023 menjadi panggung utama para pabrikan otomotif untuk memperkenalkan produk terbaru mereka. Seres telah memperkenalkan varian E1 pada bulan Mei lalu, tetapi GIIAS 2023 menjadi kesempatan untuk mengungkapkan harga resmi mobil ini. Meski Seres E1 telah mencuri perhatian dengan mobil listriknya yang kompak dan terjangkau, Wuling Motors juga berhasil menghadirkan kejutan yang menarik. Wuling Motors, yang telah aktif di pasar otomotif Indonesia selama 6 tahun terakhir, menghadirkan Air EV Lite, varian terendah dari model EV kompak mereka, dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Seres E1 dan Air EV Lite tentu memiliki beberapa perbedaan yang membuat dua produk ini begitu menarik. Lalu apa saja perbedaannya? Simak videonya. Dimensi, Seres E1 memiliki dimensi dengan panjang 3030 mm, lebar 1495 mm, tinggi 1640 mm, serta wheelbase 1960 mm. Mobil ini juga memiliki ground clearance cukup tinggi 135 mm. Seres E1 juga memiliki sistem pencahayaan yang baik dengan lampu LED DRL. Sementara Wuling Air EV Lite punya panjang 2974 mm, lebar 1505 mm, 1631 mm, wheelbase 2010 mm, dan ground clearance 125 mm. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Kapasitas baterai dan jarak tempuh. Seres E1 tersedia dalam dua varian, yakni Type B dan Type L. Type B dilengkapi dengan baterai lithium iron fosfate berkapasitas 13,8 kWh, yang mampu menempuh jarak hingga 180 km dan mengisi daya dari 10 hingga 90% dalam 3,5 jam menggunakan soket AC Type 2. Sementara itu, Type L dengan kapasitas baterai 16,8 kWh mampu menempuh jarak hingga 220 km dan pengisian daya dari 10 hingga 90% dalam 4 jam. Kedua tipe ini memiliki motor penggerak dengan tenaga 33 dk dan torsi 100 Nm untuk Type B,
serta 40 dk dan torsi 100 Nm untuk Type L. Wuling Air EV Lite, meskipun menjadi varian terendah dalam keluarga Air EV, memiliki baterai lithium ferrofosfate berkapasitas 18 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 200 km dalam sekali pengisian daya. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Fitur. Keduanya dilengkapi dengan fitur yang melimpah. Seres E1 yang memiliki beberapa fitur keselamatan seperti Collision Power Failure Protection, Battery System Thermal Management, Charging Port Cover Reminder, dan High Voltage Safety Monitoring. Ini juga ditambah fitur lainnya, yakni fitur-fitur canggih seperti Anti-Lock Braking System, ABS, Electronic Brake Distribution, EEBD, Brake Assist, BA, Hill Hold Control, Kamera Parkir, Cruise Control, dan mode berkendara disematkan dengan bijak. Air EV Lite memiliki fitur yang tidak beda jauh seperti Seres E1. Namun, yang membuat mobil ini istimewa ialah fitur Easy Home Charging yang mampu memberikan kemudahan dalam pengisian daya dimanapun, bahkan di rumah dengan kekuatan minimal 2200 Watt. Kedua mobil tersebut juga telah dilengkapi baterai IP67 melalui pengujian yang ekstrim, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir bila baterai akan rusak atau rusak di kondisi yang tidak terduga sekalipun. Harga keduanya juga tidak terlalu jauh berbeda. Dengan teknologi canggih yang diusung, Seres E1 dijual dengan harga terjangkau. Untuk Type B dijual seharga Rp189 juta, sementara Type L dibanderol dengan harga Rp219 juta. Wuling Air EV Lite ditawarkan dengan harga Rp188,9 juta, dan sudah termasuk insentif PPN. Varian Lite adalah satu-satunya dalam keluarga Air EV yang dijual di bawah Rp200 juta. Kesimpulan, Seres E1 dan Wuling Air EV Lite memiliki keunggulan masing-masing. Kehadiran keduanya meramaikan pasar kendaraan listrik di Indonesia dengan harga yang ramah di kantong, sambil menawarkan desain sederhana dan fitur lengkap. Diharapkan bahwa mobil-mobil ini akan menarik minat banyak orang untuk beralih ke kendaraan listrik yang terjangkau. Just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.